Karena papa aku Andi Antoro Family. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kemarin kan kita udah belajar 2 hari. Untuk kali ini, Kak Ihan mau bikin resep militi goreng. Ayo simak teman-teman cara masaknya. Untuk pertama, bahan-bahannya ada militi, mie gepeng, minyak, bawang putih, bawang merah, tepung terigu, protein sedang, tepung sagu, penyedap rasa, garam, dan gula. Ayo kita masak bareng-bareng. Pertama-tama, nyalakan api sedang. Siapkan wajan. Masukkan minyak secukupnya saja. Nunggu minyak panas. Setelah panas, masukkan militi. Dibolak-balik ya teman, nanti nggak gosong. Kalau udah coklatan, kita angkat pakai sorok. Kita tiriskan sebentar. Selanjutnya mau goreng mie kepeng. Ini aku masukkan mie kepengnya ya. Jangan lupa dibolak-balik biar nggak kosong. Kalau udah kuning kecoklatan, kita angkat. Kalau sudah, aku pindahin ke mangkok. Selanjutnya, aku mau bikin bumbunya. Kompornya aku mati. Tunggu minyaknya dingin. Aku mau buat bumbunya dulu. Masukkan minyak secukupnya. Masukkan bawang putih dan bawang merah. Apinya kecil aja. Aku orak-arik biar nggak kosong. Kalau sudah kering, kita tiriskan. Jangan lupa matikan kompor. Nunggu minyak dingin. Setelah minyak dingin,
Aku masukin tepung terigu, ratain sedang semuanya. Kalau sudah, diaduk rata. Tambahkan tepung sagu, garam, penyedap rasa, dan gula. Kita aduk-aduk dulu biar merata. Setelah merata, nyalakan api kecil. Sambil di aduk-aduk. Sampai benar-benar mendidih. Setelah mendidih, kita matikan kompor. Nunggu bumbunya dingin. Aku mau nyiapin bumbu militi yang sudah digoreng. Aku mau ambil bumbu yang sudah dibuat tadi. Campurkan ke militi. Selanjutnya, harus ditambahin topping. Topping yang sudah saya buat. Campurkan. Biar gurih dan biar cantik. Midinya sudah matang. Ini midinya. Siap aku coba. Nah, ini teman-teman midinya yang tadi kita buat. Ayo kita coba. Jangan lupa bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozakana wa qina adzabannar. Amin. Aku cobain ya teman-teman. Enak. Enak. Ini aku coba miliknya. Rasanya gurih, renyah, nendang pokoknya. Jangan lupa, teman-teman, bikin di rumah ya. Resepnya simple. Nanti aku taruh resepnya di deskripsi YouTube-ku ya. Jangan lupa komen di bawah. Nanti aku resepnya ditaruh di deskripsi YouTube-ku ya. Jangan lupa dicoba ini resepku. Udah dulu ya teman-teman. Kita lanjut besok lagi. Jangan lupa like, comment, share, subscribe di channelnya Papa Aku, Andi Andoro Family. Dadah.